Nah itu ada salah satu, dia dagang kaki lima tapi omsetnya per hari 16 juta. Kaki lima, maksudnya di pinggir jalan. Saya tanya, apa yang kamu ingin? Rata-rata dibungkus, Pak. Kok bisa? Kan saya nyebutinnya dibungkus. Yang makan pada dibungkus, yang makan pada. Jadi dia enggak capek cuci piring, enggak capek cuci gelas. Terus yang makan enggak dilihat orang banyak. Jadi kan kalau orang makan bejejer motornya. Takutnya tetangga sebelah pada sirik. Jadi dia dibungkus. Mang, dibungkus Mang 16. Mang, dibungkus Mang 20. Dibungkus. Udah gak cuci piring, gak cuci gelas. Terus tetangga sebelahnya gak pada sirik. Tahu-tahu habis aja tuh segerobak. Omsetnya dihitung 16 juta. Omsetnya dihitung 13 juta kalau lagi sepi. Oh, jadi kamu ngucapnya begitu. Iya kan, kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Jadi saya ngomongnya yang makan dibungkus, yang makan dibungkus, yang makan dibungkus. Jadi dia iritnya apa, Bu? Gak cuci piring, gak cuci gelas. Nggak nenteng-nenteng air, nggak beli sabun. Coba kalau bapak dan ibu yang makan pada di situ, cuci piring, nambah gaji karyawan yang cuci piring, cuci gelas, belum beli sabun. Nah, jadi ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya harus yang pakem, ya, yang pakem itu maksudnya yang real. Maunya gimana? Aku nggak mau capek. Ya udah, sambil ngulek bumbunya atau sambil ngaduk. Kalau soto diaduk, kalau bakso diaduk, sambil ngomong. Yang makan dibungkus, yang makan dibungkus. Minimal orang ngebungkus 10 bungkus. Ini enggak, dibungkus nggak nyebutin 10 bungkus. Akhirnya satu orang sebungkus. Capek juga. Janganlah. TUC dia bisa omsetnya 45 juta dagang soto mie per hari. Itu awalnya kata TUC waktu dia datang ke RDAY, itu emasnya digadein di penggadean. Sekarang emasnya udah ketebus. Kedua, saya baru ingat. Tadi dasarnya privat tuh, Pak, kan kita ngobrol ya. Pak Haji, kok saya punya anak perempuan udah dewasa, udah 23 tahun. Itu kok anak saya suka hilang ya? Hilang gimana, Bu? Iya, ini kan dia berangkat ke kuliah. Di kuliah nggak ada, di kampus. Hilang. Dicari sama tukang langganan ojeknya, dicari nggak ada, Pak. Kapan waktu HP-nya bunyi. Nah, nggak taunya anaknya udah ada di hutan. Iya, di hutan. Nah, jadi namanya diambil sama gondruwo, kolong wewe yang gede tuh. Ibu-ibu ada gak yang gede? Nah, saya udah rukiah, Pak Haji. Udah habis berapa orang rukiah? Biaya udah berapa habis? Setiap orang yang rukiah selalu dipelototin sama dia, selus diludahin. Oh ya? Jadi itu penyakit apa, saya bilang gitu? Gak tahu juga, Pak Haji. Dasarnya kalau kita privat nih kita bisa ngelihat. Akhirnya saya lihat, oh ini di belakangnya ada tandanya merah. Ada tandanya, apa namanya tuh? Iya. Iya, tanda lahir. Coba lihat. Coba buka bajunya, saya. Ah, ini mah gampang. Pak Haji, biasanya kalau tandanya dipegang sama orang yang rukiah, dia ngamuk, Pak Haji. Kok sama Pak Haji enggak? Ya kan Pak Haji udah ngajak. Antenanya udah Pak Haji diriin dulu antenanya. Iya. Nah, pegang. Biasanya tuh Pak Haji diludahin tuh orang yang rukiah, diludahin. Pasti diludahin sama melotot. Saya bilang enggak lah, kan sama gurunya masuk. Saya bilang ajak ngobrol. Nah akhirnya ya udah, gimana Pak Haji obatnya supaya dia nggak hilang lagi? Gampang. Jadi obatnya, Bu, kalau bapak dan ibu punya tanda lahir, jangan dihilangin, udah aja biarin. Orang yang punya tanda lahir itu hidupnya pasti kaya raya tajir melintir.
Nah, udah jangan dirukiah-rukiah, jangan diganggu-ganggu. Tapi kan ntar hilang, diambil sama gondro. Ah, gampang. Ditutup pakai upil. Nah, jadi upil, korek upil, taruh di sini. Upil, taruh di sini. Atau penggorengan, penggorengan yang belakang tuh yang angus, angusnya taruh di sini. Ya. Bapak dan Ibu pernah kecilnya kan di kampung, saya juga di kampung. Itu kalau ada petir, tuar, hujan deras, tuar, itu orang tua kita ke belakang ke dapur nyari itu langsung taruh di jidat. Betul enggak? Iya, itu mah bukan apa ya, tahayul bukan, itu namanya anti petir. Iya buat bayi, maksudnya anak kecil. Anak kecil, inget gak zaman bapak dan ibu kecil? Iya, iya pak, ya tadi ada di sini. Iya, kalau netizen mah yang nonton sakainya sirik ya. Sirik dari mana ya? Gak ada. Jadi zaman dulu, ini ilmu RDI emang ilmu karipan lokal zaman dulu. Jadi zaman dulu, zamannya nenek kita, bukan kita ya, nenek kita, kita tuh masih dianggap cucu lah. Itu kalau ada petir, geluduk gede, pasti nenek kita atau orang tua kita itu lari ke dapur, buru-buru ambil penggorengan, ambil angusnya, taruh di jidat. Itu sampai kapanpun gak akan kena petir. Itu namanya anti petir. Nah begitu juga kalau ada ini. Supaya apa Pak Haji? Biar gak sawanan. Zaman dulu ya. Anak kecil lari-lari suka jedotan kepalanya, dut, benjol. Itu sama ibunya duyuk pakai rambut. Gitu. Rambut apa? Rambut kepala. Ini enggak rambut yang ini. Ya enggak boleh. Emang kenapa kalau rambut ini nanti masuk lagi? Susah ngeluarinnya.